Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuat cara-cara dan langkah-langkah untuk membuat thumbnail ataupun lakaran kecil di video YouTube. Langkah pertama, teman-teman kena download app PicsArt di Play Store. Di sini saya dah muat turun PicsArt di Play Store. Okey, langkah pertama kita tekan app PicsArt. Kemudian tekan tambah. Selepas itu kita tekan all photo. Lepas all photo, kita tekan free image. Di sini ada beberapa image yang menjadi pilihan teman-teman semasa membuat lakaran kecil tu nanti. Saya gunakan color background, iaitu background yang kosong, yang ada warna saja. Pertama saya gunakan kuning. Setelah itu saya akan tambah lagi satu warna untuk menjadikan layer dia. Saya ambil, tekan add photo, tekan free image, color background, dan saya pilih warna merah. Tekan tambah lagi. Okey, untuk menjadikan ia jadikan dua lapisan, saya akan besarkan dia. Tekan butang ni, besarkan dia sama besar dengan yang lapisan di bawah merah tersebut. Okey. Kemudian untuk mencantikkan lagi kita punya lakaran kecil, iaitu background dia, kita putarkan color merah ini. Putar dia, putar lagi, kita bawa ke sini. Bawa ke tepi. Tepi, okey. Kalau kita sudah berpuas hati dengan kedudukan warna-warna ini, kita tekan tick. Okey. Kemudian ya teman-teman, mungkin cara saya berbeza dengan yang tutorial-tutorial lain. Saya lebih suka untuk ke bahagian thumbnail YouTube terus. Okey, kita tekan tool. Kemudian kita tekan crop. Lepas itu kita ambil yang paling hujung sekali, iaitu YouTube. Lepas tu kita tekan tick. Kalau di Malaysia ni dia panggil tick. Kalau mungkin di negara Indonesia mungkin dia panggil cintang. Ya, macam tu lah. Okay, tapi sama je tu. Okey. Selepas itu, untuk mencantikkan lagi kita punya lakaran kecil untuk video YouTube, kita tekan add photo. Selepas itu kita ambil di gallery. Okey. Gallery. Okey.
kita boleh pilih mana-mana gambar yang kita suka. Kalau saya, saya gunakan gambar saya sendiri. Okey, lepas itu tekan tick. Tekan edit. Okey, kalau dah keluar macam tu di depan lakaran kita, saya akan besarkan dia. Besarkan image ini. Selepas itu saya nak menghilangkan bahagian belakang ini, bahagian gambar image ini, image ni. Kita ambil bahagian yang paling hujung sekali, iaitu free crop. Kalau teman-teman nak guna cara yang cepat, teman-teman boleh tekan yang simbol ini, warna putih ni. Tapi kalau nak lebih detail ataupun lebih cantik lagi, kita tekan yang simbol brush ni. Tapi saya lebih suka kepada kecepatan masa, saya gunakan simbol ini. Dia loading automatic. Okey, dah bertukar image dia color merah, warna merah. Okey, kita tekan butang ini. Okey ya teman-teman, kita boleh tengok sekarang belakang sudah ada kosong ini. Cuma tinggal image saya saja. Selepas puas hati, kita kecilkan dia. Okey, kita save. Selepas itu kita akan letak di lakaran kecil ini bersesuaian dengan kehendak kita sendiri ya teman-teman. Okey, kita besarkan dia. Selepas itu tekan, setelah berpuas hati dengan lakaran, untuk lakaran kecil ni kita tekan tick. Selepas itu proses yang seterusnya ya teman-teman, iaitu nak buat ayat-ayat di lakaran kecil yang kita buat ni. Okey, dah dia. Kita tekan teks. Kita boleh type apa-apa tajuk yang bersesuaian dengan video yang kita nak upload di YouTube. Saya akan buat, saya lebih kepada tutorial untuk cara-cara bagaimana untuk membuat lakaran kecil di YouTube. So saya akan type tutorial cara membuat lakaran kecil, membuat lakaran kecil di video YouTube. Okey, okey ya teman-teman, proses seterusnya iaitu kita nak besarkan perkataan ini. Okey, kita tekan bahagian ini, hujung ni. Kita besarkan dia. Okey, besarkan dia dan bawa ke sini. Ini terlalu besar ya teman-teman, kita kena kecilkan balik.
Di sini ada tiga langkah. Ini untuk besar, yang ini untuk lebarkan dia, dan yang ini untuk besarkan dia ke bawah. Oke. Kita bawa ke tepi, teman-teman. Kita besarkan lagi. Oke. Kita ke bawah lagi. Setelah teman-teman berpuas hati. Oh, lupa ya teman-teman, kalau teman-teman nak tukar font ini, dia kita boleh ambil di bahagian ini. Bahagian ini. Ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat sendiri. Font itu akan bertukar-tukar. Okey. Okey ya teman-teman, setelah kita puas hati ataupun kita nak warnakan perkataan ini, kita ambil color, pilihlah color teman-teman yang teman-teman suka. Sini saya akan gunakan color biru. Okey. Dan saya gunakan stroke untuk mencantikkan lagi perkataan-perkataan untuk lakaran ini. Okey. Kita adjust lagi tepi macam ni. Setelah teman-teman berpuas hati, teman-teman boleh tekan tick. Tekan arrow ni, warna putih ni. Save, save, done.